ngobrolin tentang Presiden Jokowi yang batal berkantor di IKN. Seharusnya kan bulan ini dia beliau sudah berkantor di IKN, namun batal karena ketidaksiapan fasilitas dasar seperti listrik dan air. Nah, Jokowi juga sudah menegaskan dia tidak mau memaksakan jika memang belum siap di sananya. Nah, bagaimana Mas Yaganda melihat pembatalan ini? Ini jadi target pertama Jokowi yang meleset di proyek IKN atau gimana, Mas? Ya, kalau menurut saya kan itu ilmu ngeles ya. Halo? Iya, silakan. Kedengaran? Iya, terdengar. Maksudnya ilmu ngelesnya Jokowi aja, karena gini, kalau alasan Jokowi infrastruktur dasar ya, kan sudah diberitahukan bahwa beberapa bulan lalu ya itu kantor presiden kan sudah selesai, yang belum selesai itu kantor wakil presiden karena ada kesalahan desain ya, kalau kita ngikutin berita-berita itu. Jadi artinya kantor presiden sudah selesai dan Jokowi mengatakan berdasarkan itu Juli akan pindah ke sana. Tapi kemudian sekarang infrastruktur dasar yang disebutkan seperti air, tidak ada listrik, tidak ada, itu kan memalukan. Karena sesungguhnya kan semua pembangunan itu kan dimulai dengan infrastruktur dasarnya. Ya, jadi kalau nggak ada air, nggak ada listrik, menurut saya itu akal-akalan aja agar Jokowi tidak mau pindah ke sana. Saya pikir begitu. Ya.